kebakaran live di sini, ada cewek cuy. Eh? Cewek? Kayak kenal itu. Siapa? Oh iya, kayak kenal ya. Iya, maksudnya apa sih? Kenapa ke sini? Loh, enggak, ini maksudnya apa ini? Gua diajak-ajak ke sini. Hah? Gua dulu tuh jujur ya. Udah pengen serius sama kamu teh. Tapi kenapa kamu tuh aduh selingkuh? Apa maksudnya? Udah, kita udah apa? Kita udah enggak ada. Udah. Kalau udah enggak ada. Iya, cuman kan kita udah. Loh. Ini hamil ya? Kalau enggak salah ya? Hah? Masuk angin. Mungkin dia hamil loh. Hamil ya? Anjing goblok, busnya gede banget. Wah, mantap. Ngerinya di sini memang jalur cepat, cuy. Mantap. Ini kalau sore pasti macet banget di sini, cuy. Ini baru jam 3 sore. Udah lumayan padat. Gimana kalau sore, cuy? Wow, mantep. Jam 5 lah minimal lah di sini pasti macet, cuy ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel Saiful Wai Asik. Hai. Ada gedung kosong di sini, cuy. Tuh lihat. Tuh, bagus cuy di sini, cuy. Kenapa ya? Kalau gua ngelihat gedung-gedung kosong, kayak berasa adrenalin gua itu memacu, cuy. Gua juga bingung ya. Apakah emang konten horor itu udah melekat di dalam diri gua atau gimana gitu kan? Tapi emang jujur gitu kan ya. Semenjak gua masuk ke dunia horor ya, apalagi gua gabung ke komunitas horor, jiwa gua itu, adrenalin gua itu semakin memuncak ya. Asli. Jadi gua berasa pengen, ya takut sih takut gitu kan ya. Tapi ketagihan gitu ya, gue juga bingung cuy, antara takut tapi ketagihan gitu ya. Aduh, jadi ya kalau kalian suka dengan konten-konten horor gue ya, kalian cek-cek aja video-video horor gue ya. Kalau kalian suka, kalian komen aja, kita bakalan bikin lagi cuy ya. Dan di depan gue ini ada IG Motoplo guys ya. Seperti biasa kita bakalan konten lagi ya, kalau sama IG Motoplo gak bisa malam, gue juga nggak tahu sama Egi motor. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Oke, okay. Egi belum sepenuhnya jadi konten kreator yang horor ya. Nggak apa-apa cuy ya, mungkin next ya dia bakalan malam sama kita cuy ya. Jadi gue pengen konten ya mungkin explore drama dulu ya, siang-siang ya. Mungkin kita bakalan ceklok aja dulu ke tempat yang terbengkalai cuy sama IG Motovlog. Mantap sih cuacanya cuy, jadi enak kalau buat konten-konten, bikin konten. Di hari ini gue bakalan bikin konten sama IG Motovlog, survei dulu lah ya. Kita udah nemu tempat buat nyari-nyari hantu cuy. Oke, bagi kalian yang emang bosen ya dengan gue explore ke gedung-gedung kayak gitu ya, tapi masih banyak sih tempat-tempat ya, kayak rumah sakit terbengkalai, terus gedung terbengkalai, masih banyak sih ya. Jadi kalau emang kalian bosen ya, kalian komen aja di bawah ya, gue itu pengen bikin video apa lagi gitu kan ya. Soalnya emang gimana ya, view gue turun cuy, jadi bingung gue harus bikin apa lagi gitu kan ya. Tapi ya resiko ya, resiko konten kreator kayak gitulah. Gue juga udah pastilah ya, orang-orang pasti bosen. Gue juga udah mempersiapkan juga gitu kan ya. Ya sebagai konten kreator yang suka bikin-bikin video ya, gue
nggak apa-apa lah, yang penting gue hobi dulu aja bikin-bikin video cuy ya, nggak apa-apa. Kalau tentang masalah view ya masalah waktu lah ya. Bismillahirrahmanirrahim, yang penting kita dibikin asik aja cuy. Cuman ini Egi lewat mana ya? Egi yang tahu soalnya cuy. Gaskeun. Knalpot gua lagi enggak bersahabat cuy. Soalnya gua pakai knalpot standaran dulu aja lah ya. Knalpot racing gua masih di rumah cuy. Enggak dipakai. Tadi juga gua juga kena tilang cuy ya. Banyak razia ya. Di Tegalega cuy. Aduh bahaya. Jadi emang di hari ini itu di Kopo, terus di Tegalega, ini mau kemana cu? Mobil tuh ngehalangan. Di Pajajaran, terus di mana lagi? Banyak lah cuy, di seluruh kota Bandung lagi banyak razia cuy. Lagi ngabret cu. Nah ini nih banyak cuy tuh, villa-villa yang agak-agak merinding ya. Oh ini mah masih aktif cuy. Entah kenapa gitu kan ya. Gua suka banget cuy ya ke tempat-tempat kayak gitu. Apakah emang gua emang udah melekat ya konten-konten horor. Cuman ya view-nya itu loh yang bikin gua aduh ngelus dada cuy. Ini mah tanjakan banget ya. Bener. Gua baru apal cuy. Waduh awas. Ini nggak kuat cuy, ini nggak kuat nanjak cuy, mobilnya nggak kuat nanjak itu keluar asap cuy, aduh lebih bahaya kan, wah gua gigi satu lagi cuy. Di belah mana sih Egi ya, masih lurus mungkin, tapi ini kayaknya sejenis komplek mungkin ya, cuman kompleknya gede ya, enak kan situ, wah banyak tempat-tempat nudagang cuy. Jadi mungkin Egi masuk ke sini nggak melalui ini mungkin ya apa jalan raya. Jadi kita nyari jalan-jalan tikus. Emang ya kemarin-kemarin itu emang banyak razia gitu kan ya. Jadi kita walaupun nggak pakai knalpot racing juga ya tetap was-was ya. Kita nyari jalan tikus aja lah cuy ya. Tuh, gua nggak pakai spion ya, nggak pakai plat belakang. Tetap aja was-was. Ini ada apa ya? Aduh, banyak polisi tidur, cok. Aduh, ya Allah. Tuh. Tapi emang tempatnya enakin sih di sini, cuy. Adem gitu ya. Ada tempat wahana yang sudah terbengkalai, cuy. Cuman emang boleh atau enggak gitu ya kalau kita masuk ke dalam tuh. Indo Wisata Diamond ya. Ini bagus banget nih kalau buat live malam-malam, cuy. Waduh, adem sih. Itu keren cuy. Ada lampunya di pinggir ya, keren banget. Lululul, rekam mana ya ta? Maggi, ke mana? Ada gitu? Ke dalam ada? Bener? Hayu? Bener? Oh iya hayu. Belum sih. Oh iya kayak hutan ya, itu kesana ya? Kayak hutan ya. Ayo gaskeun. Ya gua mah sebagai pengikut ya ngikut-ngikut aja cuy. Cuman aneh ini kita ke komplek-komplek. Ya mungkin di daerah sini emang ada gitu kan ya, rumah-rumah yang terbengkalai cuy. Jadi emang gua kita berdua kita bakalan explore ke tempat yang lumayan angker cuy. Dan kita bakalan live di sini. Ada cewek cuy. Cewek kayak kenal itu. Siapa? Oh iya kayak kenal ya. Iya maksudnya apa sih? Kenapa kesini? Lah maksudnya gimana ya teh? Enggak ini maksudnya apa ini? Gua diajak-ajak kesini. Hah? Jadi apa? Lah emang urusannya apa gitu aja? Ya katanya dia kan udah setahun kan nggak ketemu gitu kan udah lama juga kan. Lah
Ya terus kalau udah setahun kan kita udah nggak ada hubungan. Ya kemarin dia tes PC, tes video call ke gua. Terus? Katanya minta bantuan buat ketemu sama Malepul. Emang gua nggak bilang sih sama Malepul supaya mau aja gitu. Sorry aja sebelumnya. Iya kan ini ya. Gua udah nggak ada hubungan sama ini si Luna gitu kan ya. Udah ya pokoknya udah kecewa banget lah, udah lama banget ya dikecewain sama Luna gitu kan ya. Ini kenapa gitu diajak ke sini? Kan kita mau ke tempat terbengkalai, Mang. Ya enggak, ini aneh gitu. Kita kan pengennya ke tempat terbengkalai, kenapa ke sini gitu maksudnya? Kok ini kayak sekongkol gini ya? Ih, aneh. Ya. Gua kalau udah dikecewain ya kayak kemarin kejadiannya kan ini selingkuh kan ya. Justru gua dulu tuh udah pengen banget serius. Kenapa diselingkuhin gitu aja gitu. Ya jalan-jalan. Kan udah tahu dia dibawa sama siapa. Kemarin kan? Kemarin kita saudara. Saudara. Kemarin itu 2 hari. Kan 2 hari belakang tadi kita di sini. Karena dia ngechat aku dari sekitaran 1 minggu kebelakangan lah. Dia minta tolong. Jadi dia nyesel katanya, walaupun setahun itu udah lama, tapi dia pengen gitu balikan lagi sama aku. Dan dia mau berubah dan dia mau jelasin katanya kejadian terakhir itu di Kiara Arta. Sekarang balik lagi, saya gak mau terlalu ikut campur, cuma ngebantu doang mah. Jadi aja selesaiin aja. Ya enggak, maksudnya aduh kenapa gak ngomong gitu. Gua udah gak ada hubungan Gi sama ini mah. Ya enggak maksudnya. Ya enggak nih. Terus kalau udah lama, terus kemarin-kemarin setahun yang lalu kemana gitu maksudnya? Ya kamu kan ngeblokir aku. Ya enggak maksudnya. Nyari kamu. Kesempatan apa lagi sih? Gua jadi bingung. Supaya. Lah. Ya, gua dulu tuh jujur ya. Udah pengen serius sama kamu teh. Tapi kenapa kamu tuh aduh selingkuh? Kenapa udah jelasin bukan selingkuh? Lah, udah banyak yang ngomong. Bukan selingkuh, aneh. Udah jujur salah. Ya aku tetap udah disalahin. Ini enggak benar ini. Jadi Mang ini siapa sih yang manggil ini sih? Gua jadi bingung. Kenal. Si Luna yang minta bantuan gua, Mang. Iya, cuman gua udah kalau udah dikecewain ya udah gitu maksudnya. Sekarang kan kasihan aku Mang namanya juga cewek. Tetap aja maksudnya tuh gue tuh pengen kalian tuh balik lagi kayak dulu gitu. Dan dulu kan udah mau tunangan gitu kan. Ih dirinya cok aneh-aneh weh. Udah tahu kalau udah kayak gini ya. Udah jangan berantem. Ya ini salah aku. Salah aku. Salah yang minta tolong. Aku kontak Egy buat Egy tolong. Aku pengen ketemu sama Apple. Udah tuh jangan berantem di sini. Malu. Ini tuh maksudnya tuh Mang jangan. Jangan terlalu emosian lah jadi orang. Emosian, gak bisa dibawa santai ngobrolnya. Iya, maksudnya ini kan, aduh gimana ya. Udah jadi masa lalu lah gitu Mang Egy. Kenapa dipanggil-panggil lagi gitu. Jadi bikin gue itu keinget lagi gitu maksudnya. Ya jelasin atuh, kamu gitu jangan diam terus. Iya. Itu yang terakhir tuh yang yang terakhir itu yang di Kiara. Yang pakai mati siapa? Temen. Aku udah sakit hati. Aku tuh ngemis-ngemis seperti ini terus. Ah. Gua enggak bisa percaya gitu mah cuy asli. Aduh. Siapa tahu dia bisa buktiin gitu. Tapi anehnya di sini tahun enggak ketemu gemukan ya. Ah, mungkin dia hamil loh. Hamil ya? Mana ada hamil sama siapa? Ah, gua enggak percaya cuy. Asli. Hamil sih, emang gemukan aja. Ini kayak beda gemuknya gitu maksudnya. Kan gemuk mungkin. Ya emang, berat badan aku naik.
Ya kalau senang kenapa nyari-nyari gua gitu, maksudnya ya udah kalau udah senang mah. Ya kan aku tanyainlah Egi, Egi aku sampai nangis-nangis telepon Egi, Egi aku pengen ketemu sama Eko, Egi aku pengen ketemu, bisa bantu aku nggak? Aku bener-bener stres lah pengen ketemu sama kamu tuh susah banget. Nah, gitu. Kemarin dia nangis-nangis. Iya, cuman emang gua tuh udah kecewa, Mang. Udah lama banget dikecewain sama Luna gitu. Ya kan aku minta kali ini kesempatan. Ya, apa maksudnya? Udah, kita udah, wah, udah. Ini. Apa? Eh, mau, kita ah. Udah enggak ada. Udah. Kalau udah enggak ada. Iya, cuman kan kita udah. Aku kesempatan. Aduh. Ya. Hah? Iya gimana lagi, kita kan udah lama nggak. Nggak mau. Aduh. Ah, udah Lun. Lun, astagfirullah. Udah, astagfirullah. Enggak, cuman kan, aduh. Iya maksudnya dulu gua udah serius gitu maksudnya. Kenapa? Memang salah kami kan awalnya lagi cuma. Cuman kan yang kedua itu setelah dia minta balikan, kita nyangkanya itu cowok dia yang jemput. Ternyata setelah dia jelasin bukan. Nah, kalau menurut gua ya, Mang ya, enggak ada salahnya kalau aku buka hati, coba kasih kesempatan lagi sekali lagi, tapi jangan dulu. Ibaratnya jangan dulu balikan lah, coba lihat dulu progresnya kayak gimana. Kalau itu juga kalau misalkan mengaku masih ada perasaan sama cowoknya. Iya jujur dulu juga gue udah gimana ya. Kenapa bikin aduh itu aja sih yang bikin kecewa gitu mah. Iya. Tak itu cuman dia kelakuannya masih enggak kayak dulu gitu maksudnya. Janjiannya kesepakatannya dari Nina sendiri mau buat bikin kesepakatan jangan ya jangan kayak dulu lagi lah bisa berubah bisa gimana mah ini Luna tuh pinter ngomong Mang jadi kita nggak bisa percaya gitu maksudnya ya dulu juga kayak gini omongannya manis.